bila aku selalu duk scroll-scroll content dekat phone kan, aku akan selalu tertengok video-video berkaitan dengan haiwan yang kelakar-kelakar. Poin aku kat sini, aku pun ada benda-benda peristiwa kelakar pernah jadi dekat haiwan-haiwan juga yang tiba-tiba aku terfikir dan terasa macam boleh buat cerita. Jadi dalam video kali ni, aku nak cerita sikitlah cerita berkaitan dengan benda-benda kelakar yang terjadi dekat aku dan haiwan. Dan jangan risau, tak ada haiwan yang akan dicederakan semata-mata untuk buat content. Dia cedera dalam bentuk animasi je. Cerita first ni jadi dekat kawan aku. Bukan aku. Dia salah seorang kawan aku masa aku sekolah rendah. Dalam cerita ni, masa ni dia dengan kakak dia pergilah ke satu tempat ni main-main. Tak silap aku, dia orang pergi padang mainan lah. Dan diorang ni, aku tak ingat flow cerita dia macam mana. Tapi masa diorang tengah shock enjoy the moment tu, tiba-tiba diorang terdengar bunyi. Bunyi tu datang daripada dalam longkang tu. Hello, apa ke benda tu? Kawan aku ni dengan beraninya pergi masukkan tangan di dalam longkang tu. Gagau punya gagau, dia dapat lah anak kucing. Nasib baik tak dapat benda lain kan. Diorang berdua ni apa lagi, happy lah. Terus plan nak adopt tu. Nama kamu Jenny, okey? Diorang pun bawa balik rumah nak minta dengan mak diorang lah kan. Dan bila mak diorang tengok, mak diorang terkejut. Sebab yang diorang bawa balik tu rupa-rupanya bukan anak kucing, tapi anak dog. Cerita ni kawan aku share kat aku masa dia sekolah rendah tau. Jadi apa yang terjadi kat dia tu jadi masa dia lagi kecil tau. Masa dia jumpa anak anjing tu. Aku lupa nak tanya dia, apa bakal anak anjing tu? Hello, kau ingat aku ni apa? Dogotologis ke? Sebab anak anjing dengan anak kucing beza kot. Anak anjing gong gong gong. Anak kucing mau mau mau. Anak kucing lah gong 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 gong. Macam pelik. Ish, tak elok lah voice shaming haiwan. Berdosa. Masa aku kecil-kecil, aku dan adik-adik aku suka main baling-baling selipar dekat susunan-susunan selipar tu. Dan tiap petang-petang ni, kita orang akan pergi padang dan mainlah ramai-ramai. Masa ni dekat area tempat kita orang main tu akan ada banyak burung layang-layang terbang-terbang. Burung layang-layang ni dia jenis yang kalau terbang tu dia akan glide je. Dan lagi bestnya, diorang ni suka glide rendah-rendah tau. Glide low tu. Nak dijadikan cerita lah kan, masa tu salah seorang adik aku ni tengah duduk syok goyang-goyang selipar dia tu. Seko burung layang-layang ni tengah syok glide, teraksiden langgar selipar adik aku tu. Aku pun tak faham sebenarnya kenapa adik aku duduk goyang-goyang selipar macam tu. Dia macam jadi aircraft marshaler ke? Dan entah macam mana aircraft yang dia tengah guide tu langgar dia. Kita orang terkejut masa tu sebab burung layang-layang ni dia laju. Dan aku selalu ingat haiwan-haiwan laju ni dia nampak semua dia slow-mo. Aku tak ingatlah masa tu burung tu mati ke tak. Tapi kesianlah. Yang penting bukan salah kita orang eh. Dia terbang tak ada lesen. Masa aku duduk dekat uni, aku dan seorang kawan aku ni dia beli hamster. Dan ni pertama kali dalam hidup aku yang aku join sama-sama dengan dia beli hamster. Walaupun dia beli makanan, aku tolong tengok je. Masa ni dia beli 2 ekor tau. Seekor jantan, seekor betina. Nak bagi hamster tu tak lonely. Nanti kan dia lonely, dia nak lipat bumi pula. Yang betina ni dia polite je. Duduk diam, makan, hang out and chill. Yang jantan ni pula, wuih, dia macam tak tenang 24 jam. Kejap lompat-lompat. Kejap makan sampai penuh mulut. Kawan tengah duduk lari-lari chill-chill, dia masuk kacau. Kita hidup ni makan-makan juga. Dari penjang. Satu time ni kawan aku ni pergilah asingkan yang jantan ni dekat satu baldi ni. Sebab yang betina ni dapat anak ataupun dia nak cuci rumah, aku tak ingat juga. Tapi yang jantan ni masa duduk dekat dalam baldi tu, dia pergi susun-susun barang-barang tu semua, nak lompat keluar dari baldi tu. Bijak weh, IQ 150 ni, budak stem. Dia berialah melompat tapi dia tak dapat keluar pun. Dan beberapa hari selepas tu, kita tengoklah balik dalam baldi tu dan dia dah hilang. Apa yang dia planning masa awal dia masuk tadi tu, dia berjaya. Kita orang pun cari punya cari satu rumah tu. Habis semua tempat kita nak selongkar. Dan kita orang mengkonklusikan lah yang dia memang dah lari daripada rumah. Dia jadi seekor hamster yang independent. Lepas dia daripada tu, kita orang tak expect apa-apa pun. Tapi kita orang perasan packaging makanan dia dekat sebelah sangkar tu ada kesan gigitan. Masa tu kita orang dah start muskil lah kan. Aku rasa dia hidup lagi ni. Kalau tak pun lipas besar lah gigit. Aku tak ingat ujung pangkal cerita dia macam mana kan. Tapi tiba-tiba owner kepada hamster ni, kawan aku ni, dia terjumpa hamster jantan tu tengah lepak kat belakang almari ni, dekat atas timbunan makanan yang dia curi daripada packaging tadi tu. Ini first time lah dalam hidup aku, aku terlibat sama dalam pembelaan seekor hamster. Dan aku tak tahu lah hamster sepandai ni. Lepas tu aku tak ingat dah kawan aku tu tangkap balik ke ataupun dia biar je hamster tu jadi seorang lelaki dewasa dan hidup bebas. Jomlah balik, saya dah dewasa, saya nakkan kebebasan. Lari! Dan tu je lah beberapa cerita yang aku ada. Dan aku harap korang happy dengan perkongsian cerita aku ni. Capibara lah comelnya.
Macam berat juga engkau ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jumaat minggu lepas, aku baru je launch produk terbaru aku, itu produk Sumi Coco. Produk minuman aku sendiri yang dah lama aku rancang untuk hasilkan dan akhirnya selesai juga. Produk koko aku ni, dia adalah serbuk coklat dengan gabungan daripada 5 makanan, iaitu madu, kismis, badam, saffron dan ekstrak buah tin. Semua ni ada khasiat masing-masing tau, macam antioksida, bagus untuk kecerdasan minda, mengawal tahap gula dalam darah, bagus untuk sistem pencernaan dan macam-macam lagi. Semua ni datang daripada 5 bahan ni, iaitu bahan-bahan daripada makanan sunnah. Bagus tu. Korang boleh dapatkan di Shopee dan TikTok Shop ya. Link ada kat bawah. Siapa yang dah beli tu, tag Sumi dekat Instagram, dekat YouTube ke, bagi tahu kat komen, cerita sikit experience masing-masing. Dan kepada yang support tu, korang memang best lah. Korang lah fans yang terpaling support Sumi Azil. Ha. Alright guys, jumpa lagi dekat next video pula. Assalamualaikum.